Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansia.com. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas cara mempromosikan sekolah dengan digital marketing. Bagaimana caranya, strateginya seperti apa, bagaimana follow-nya, flow-nya, akan kita berikan contohnya dalam video berikut ini, oke? Oke, ini cara mempromosikan sekolah dengan digital marketing ya teman-teman. Pertama, yang harus di garis bawahi ya, ini harus kita kenali dulu produknya ya. Produknya kita harus kenali dulu. Produknya dari lokasi, jurusan unggulannya yang akan ditonjolkan, lalu kata kunci, lalu buatlah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dengan rumus seperti ini. Oke, yang pertama kita kenali dulu, ini SMK. SMK itu lebih ke juruan ya, kejuruan atau kejurusan nanti ya bentuknya. Nah, pastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang memimpin sekolah SMK tahu jurusan unggulannya itu seperti apa. Unggulannya dalam artian produk ya. Karena ini kan kaitannya dengan produk, bentuknya jasa ya, jasa pendidikan. Tentu ini namanya produk. Produk jasa ya. Nah, jasa ini harus sesuai dengan permintaan pasar. Kita harus dengarkan permintaan pasarnya. Nah, permintaan pasarnya seperti apa? Bagaimana itu nanti ya? Yang pasti Bapak Ibu harus konsentrasi ke jurusan unggulannya sesuai dengan jasa atau produk dan harus mendengarkan permintaan pasar itu. Lalu nanti kita riset kata kunci. Nah, riset kata kunci nanti akan di spill ya. Saya spill secara singkat di video selanjutnya setelah ini. Lalu kita kumpulkan kata kunci tersebut, lalu kita buat Facebook-nya, Instagram-nya, TikTok, lalu YouTube. Nah, kenapa harus Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube? Nah, ini salah satu memang generasi Z ya, Gen Z. Sekarang bahkan udah lewat ya Gen Z. Jadi banyak teman-teman kita dari SMP, SMK itu mereka lebih ke fokus ke sosial media ya, aktif di sosial media. Nah, jika dapat informasi dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nah itu biasanya mereka langsung ke nomor handphone ya, pasti nanya dong ya. Ya, anak sekarang itu kan cerdas ya, cerdas selain cerdas memang mereka juga interest masing-masing ya, interest, kesukaan, dan memang sekolah itu dijadikan tempat untuk mereka jadi sekolah itu menjadi rumah kedua mereka dan mereka harus nyaman di situ. Nah, untuk mencari kenyamanan mereka biasanya mencari jurusan sesuai dengan keunggulan masing-masing ya. Kan setiap orang itu pasti punya keinginannya masing-masing ya. Keinginannya, cita-citanya masing-masing, cita-citanya seperti apa, tujuannya masing-masing. Pasti mereka akan mencari menggali informasi di Google ya. Di Google, entahkah bentuknya dia mengetikkan kata kunci tertentu, lalu ketemulah Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, atau YouTube kita. Lalu pada akhirnya mereka selalu menanyakan di WhatsApp-nya. Maka dari itu, rumusnya adalah nanti di sosial media, setiap sosial media postingan ya, berupa gambar atau video, nanti selalu sematkan nomor telepon, brand, dan satu kata kunci. Kata kunci ini nanti akan ada video lanjutannya ya. Nah, jadi nomor telepon itu sebagai nomor CS-nya. Yang gunanya adalah menjawab pertanyaan setiap pertanyaan yang akan diajukan calon siswa atau calon si wali murid ya, wali murid gitu. Lalu brand-nya, nah ini brand-nya itu nama SMK-nya nanti ya. Nama SMK-nya misalkan nomor telepon SMK N1 Depok gitu, jurusan multimedia gitu ya. Nanti sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, nanti saya lanjut di video selanjutnya. Memiliki keunggulan yang memang fokusnya kepada jurusan yang muncul di sini, seperti SMK jurusan Tata Boga, atau memang jurusan otomotif yang ada di Depok, maka harus menggunakan kata kunci atau query yang muncul seperti ini di semua sosial media yang digunakan. Oke, nah ini sebagai contoh ya, ini kami targetkan tempat PKL SMK di Depok.
Dan yang muncul itu adalah Instagram kami, tempat PKL SMK di Depok, yang ada nomor teleponnya ya. Tentunya ada nomor teleponnya yang ini ya. Ya. Nah, setelah kita klik, nanti diarahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, kata kuncinya diterapkan dalam username, lalu dalam deskripsi dalam deskripsi sosial medianya ya. Jangan lupa cantumkan juga nomor telepon. Karena nanti fungsinya, kadang-kadang beberapa anak tidak memiliki kuota ya. Ya, si anak itu tidak memiliki kuota internet, kadang-kadang hanya bisa menampilkan tampilan yang ada di sini aja. Nah, nanti biasanya beliau ini mengetikkan kata apa namanya nomor teleponnya di handphonenya atau di copy paste gitu. Nah, ini kembali lagi kata kunci. Nah, kata kunci silahkan nanti disesuaikan mana produk dari SMK tersebut atau sekolah tersebut yang menjadi unggulan. Misalkan yang ini ya otomotif, kita klik. Nah, ternyata di sini banyak belum ada yang pakai nomor telepon ya, belum ada yang pakai nomor telepon. Jadi si anak itu memiliki kewenangan ya, kewenang atas jurusan yang diambil sendiri ya. Jadi mereka punya otoritas penuh untuk menentukan masa depannya sendiri gitu ya teman-teman. Maka dari itu silakan, ini masih ada peluangnya besar sekali ya. Ya banyak ya. Nah, ini kata kunci terkait yang memang bisa kita gunakan untuk mendongkrak apa namanya SMK ya, mempromosikan SMK yang kita pimpin ya, Bapak Ibu pimpin maksudnya seperti itu. Oke, okay. Nah itu cara mempromosikan sekolah dengan digital marketing, cukup mudah ya. Pertama, SMK-nya harus memiliki jurusan yang jadi unggulan, yang juga ada pasarnya ya. Produk itu kan berupa jasa atau jasa ya, produk itu berupa jasa atau produk ya, yang juga ada pasarnya, tentunya harus ada permintaannya ya. Nah, permintaan itu dari mana? Dari kata kunci yang kita ketikkan tadi, yang query-query tersebut, nanti kita buat Facebook-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, lalu YouTube-nya. Itu isi dengan username, sesuai dengan kata kunci. Kontennya juga sesuai dengan kata kunci. Dan yang pasti, harus ada nomor teleponnya, lalu nama brand produk atau SMK tersebut, lalu satu kata kunci. Gitu. Cukup mudah ya. Oke, begitu saja dari saya, Gina Sutrisno. Bye-bye.